saluran kencing gatal dan bernanah. Kencing nanah yaitu gejala keluarnya nanah dari lubang kencing. Salah satunya dapat disebabkan oleh infeksi kuman Neisseria gonorrhoeae. Infeksi oleh kuman ini lebih dikenal dengan nama gonore di masyarakat. Gonore ditularkan melalui hubungan seksual baik melalui kelamin atau mulut. Pada pria, gejala gonore diantaranya rasa gatal, perih, panas saat kencing, nanah yang keluar dari lubang kencing, dan dapat juga disertai komplikasi berupa buah zakar membengkak serta demam. Sementara itu, gejala gonore pada wanita dapat berupa keputihan, nyeri saat kencing, serta nyeri panggul, namun dapat juga tidak bergejala meskipun sudah terjadi infeksi di organ intim wanita. Gejala ini umumnya timbul 2-5 hari setelah berhubungan seksual dengan penderita gonore. Gonore perlu diobati segera karena bila dibiarkan dapat menyebabkan kemandulan dan saluran kencing buntu. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?